Menyambut mahasiswa angkatan 2018 Teknik Informatika, tahun ini HIMTI kembali menggelar acara HIMTI Togetherness and Top Performance dengan konsep yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Acara ini dihadiri sekitar 1.100 mahasiswa. Kali ini HIMTI berkolaborasi dengan jurusan Teknik Informatika dan menjadikan acara ini menjadi bagian dari Academic Orientation. HTTP juga menampilkan application show. Kali ini HIMTI berkolaborasi dengan jurusan Teknik Informatika dan menjadikan acara ini menjadi bagian dari Academic Orientation. HTTP juga menampilkan application showcase, yaitu pameran dari karya mahasiswa seperti karya skripsi maupun karya independen. Selain untuk menyambut mahasiswa baru, acara ini tentunya mengedukasi banyak mahasiswa dengan menghadirkan dua pembicara alumni dari Binus University, yaitu Fedro yang saat ini telah menjadi videographer dari Paper Crane Production, dan Tiofan, seorang CEO dari Dolphin Browser. Tidak ketinggalan, Andreas Chang selaku Wakil Rektor 3 dari Binus University juga menyampaikan materi yang bertema Inspiration, yang bertujuan untuk memotivasi dan mengingatkan mahasiswa BINUS agar terus mencapai mimpi, passion, dan tujuan mereka dalam dunia teknik informatika. Karena acara ini merupakan bagian dari Academic Orientation yang telah berlangsung dari bulan Juli 2014, HTTP juga telah memberikan training selama 2 jam kepada mahasiswa baru mengenai algoritma dan pemrograman dasar, guna membekali mahasiswa saat memulai perkuliahan nanti.